Halo teman-teman semua, welcome to my video. Dan di video kali ini kita bakal main Burnout Legends. Ini adalah game PSP, game balapan gitu yang harusnya ngancurin mobil-mobil ya. So, langsung aja kita mulai. Ini gue bikin profil baru. Seperti biasa, kita kasih nama dulu. Oke, sudah. Namanya ada Rio Sabia. Save. Seperti biasa, save. Di sini ada driver details, ini progress kita, reward. Oh, okay, multiplayer itu untuk main berdua, single event untuk balapan sendiri. Okay. Kelasnya, kita kelas yang pertama ya, cobain dulu. Ini ada goalnya 13 loh, ada ronde, sports off, tapi kita coba race dulu. Gue pilih mobil. Soalnya bisa kita pilih. Ini tipe doang ya. Hitam lah ya. Coba pakai yang hitam lah. Nyobain. Using your booster. First place dapat gold. Oh, berarti kita di sini tujuannya adalah dapetin gold. Udah main body ya, cuy. Body terus. Body, nice. Disusul ya. Aduh, tadi body. Aduh. Astaga Tuhan. Ini kayaknya harus main body terus-terusan ya. Bagus deh sekali. Astaga. Oke, bus, ayo. Ini kita tabrak. Oh, ini busnya ya ini. Karena itu yang pertama gimana nyusulnya coy? Pas pake bus terus nih. Mampus loh. Gue tabrak tuh ya. Oh, kalau nabrak gitu kita dapat bus sih. Astaga. Gara-gara nabrak dong. Eh, untung ada 3 lap ya. Oh, gila. Ampun, wall back down. Kita sesuai lagi yang pertama. Dia agak susah ya, sesuai. Final lap. Yes. Oh, kita bisa pertama ya. Oh, sudah bisa kita lumayan bisa. Back down. Terbus. Ambil ngobrol. Oh no. Di body kita. Hmm.
Wih, musuh. Bagus, bagus. Terus, terus. Terakhir, gue kira bakal kalah. Ini gue udah finish. Nice. Waduh. Kita nge-tag down 7 kali ya. Auto save, nice. Easy tag down wall. Ini dapet ini. Cukup menarik nih dia. Woy, jadi ada 3. Tadi kan kita inter-sledge dulu. Karena kita juga banyak ya. Ada 4, udah kita clear. Ada misi lain juga dong, Fortress. Pursuit apa Pursuit? Fortress kan tadi bisa ya balapan Burning Heart deh. Kita cobain Burning Heart ya. Mobil sport. Coba ya, ini misinya apa nih? Ini kan tipe modenya Burning Heart. Beat the medal for yo. Jadi polisi sekarang kok persuit. Hit target to inflict damage. Take down target. Oh, kita harus nge-take down. Dan ini waktu yang dibutuhkan ya, kalau 2 menit kita bisa nge-take down, berarti kita dapat gold. Kalau sudah terus malah kita nabrak. Kalau itu ya. Bukan kita. Terus terus. Terus kejar. Take down. Gol deh. Satu gol. Kita satu menit beres. Nice. Take down. Kayaknya gue jagonya. Coba balapan lagi deh. Pamrih Mariana. Bisa road rage. Road rage apa nih? Compact 3 lagi. Sukaan gue yang hitam-hitam. Let's go. Cop Racer. Win gold in all pursuit. Oh, kita harus pack down sekarang. 9 kali pack down. Dan ada time limit ya. Ini road rage mobilnya sekarang. Mobil baru. Back down, satu wall, back down.
Brawling, nice. Checkdown 2. Checkdown lagi ya. Dari atas tak. Spam. Checkdown. Well, nice. Ini udah 5 tahun, berapa sih? Spam, nice. Ini berapa kali itu? Udah gak apa-apa, bis dulu. Emang dulu. Kita tahu di depannya. Kita tag down. Tag down, hey, friends, hey. Kalau tak tahu, no, nanti nabrak. Frenzy, okay. Ayah, malah kita yang nabrak. Tuh, ayo dong. Crash, again. Spin City. Kami nge-tag down ya. Dwelling. Gak tag down ya. Battling. Aduh. Itu berapa kali tag down lagi nih? Otrak. Ketemu mereka. Tuh, 30 detik lagi. Nice, revenge. 8 kali takedown. 9 kali. Gila ya. Oh iya, yeah, nice. Kita dapet gold medal ya. Ini sambil waktu habis sih. Rolling, nice. Tag down lagi 11. Terakhir gitu gak belum boy. Ini udah dapet wall. Ya udah lah ya. Dapet mobil baru. Mobil baru juga, itu keren juga. Oh ini misi-misinya ya, kita dapat berapa kali takedown. Udah race juga. Pas wave udah tadi, race udah race kan tadi. Udah takedown buat main. Itu oke. Kayaknya mungkin segitu dulu guys untuk hari ini. Gak lama ya kita, aku cuma nyobain beberapa mode game di Burnout Legends ini dan menarik ya, kita ada mode race, balapan atau road rage. Dari tadi kita harus attack down ya. Terus ada mode time juga di sini. Ini gue burning lap namanya, tapi gue belum dapat gold medal gitu karena harus berbalapan dengan waktu ya. Road rage juga tadi, pursuit itu kita jadi polisi dan kita harus attack down penjahat gitu ya. So mungkin itu mode-mode di Burnout ini. Mungkin ada mode lain, tapi gue belum buka. Gue cuma nyobain beberapa mode yang ada di awal aja. So teman-teman, thank you udah nonton, like, share, dan subscribe. Dan juga game-game apalagi yang harus gue mainin, gue cobain. Ini pertama kalinya gue main game Burnout Legends. Dan karena ada beberapa mode yang itu, ada mode-mode juga yang lumayan bagus gitu ya. Oke, kita harus nanti dengan cukup mobil sih. So, segitu dulu video dari gua. See you in the next video. Bye-bye.